sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dari Saka Tatal atas laporan sumpah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya Aep dan Dede. Ini panggilannya dari Mabes, dari Bareskrim. Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus, tetapi sebelum kami berangkat, sudah dapat informasi melalui telepon kalau panggilan ini tidak dapat dilaksanakan pada hari Senin. Karena apa? Bareskrim sedang meminta keterangan dari 7 terpidana yang ada di dalam pada hari yang sama. Saya sangat menghargai keputusan tersebut, walaupun kami ditunda. Karena apa? 7 terpidana itu saya juga meyakini tidak pernah terlibat dalam perkara yang sudah dijatuhkan vonisnya. Jadi Saka Tatal juga tidak keberatan untuk ditunda sampai pada hari Rabu. Tetapi pada hari Selasa malam saya juga dapat informasi kalau pemeriksaan ke-7 terpidana itu belum selesai. Makanya kita akan dimintai keterangan pada Selasa depan. Itu pun kami sangat menghargai upaya itu, karena walau bagaimanapun 7 terpidana itu sangat memiliki kepentingan yang luar biasa dari pemeriksaan itu. Jadi terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mengapresiasi dan sekarang menurunkan langsung dari Mabes Polri untuk memintai keterangan kepada 7 terpidana. Karena apa? Dari 7 terpidana itu akan sangat bunyi apakah mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Karena kalau Saka Tatal kan memorinya di 2016 dia masih kecil, saya juga susah menggali sangat detail. Tetapi kalau 7 terpidana dimintai keterangan mengenai apa yang peristiwa yang terjadi sejak penangkapan sampai dipindahkan ke Polda Jabar akan sangat bunyi, apa akan sangat rinci apa sebetulnya yang mereka alami dengan cara yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolri yang sudah mendatangkan anggotanya ke 7 terpidana. Kita akan lihat apa kebenaran yang terjadi. Terima kasih luar biasa. Dan harapannya agar bisa diungkapkan ke publik secepatnya ya. Atau gimana Bu? Ya sebetulnya gini kan, mohon maaf sekali kalau ini kan seperti kejar-kejaran dengan dikabulkannya PK. Kami semua tim punya keyakinan PK Saka Tatal dikabulkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Reza Indragiri, alangkah bersahajanya apabila justru dari institusi kepolisian yang menyatakan ada persoalan di 2016 sampai jatuhnya vonis terhadap 8 terpidana. Jadi alangkah eloknya apabila justru pengumuman itu, terjadinya kesalahan itu justru dari institusi kepolisian luar biasa. Dan utamanya ini dari Bareskrim ya Bu, dari yang lagi menurunkan tim khusus ini. Iya, mudah-mudahan ini sudah terbuka, dari Bareskrim sudah menurunkan tim ke 7 terpidana yang pasti banyak akan bercerita apa yang mereka alami dibanding Saka Tatal yang waktu itu masih kecil. Terima kasih banyak. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.